السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اهتنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخهم وللحاضرين Bapak Ibu dan juga pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah wa syukurulillah atas nikmat dan anugerah dari Allah SWT Semoga pada pengajian tafsir di pagi hari ini Allah SWT berkenan membuka hati dan pikiran kita memberikan ilmu dan pengajaran serta pemahaman yang baik dan benar pada kita dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah di dini, wad akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, taala, hari ini insyaallah kita akan mengaji tafsir surat Al-Fil. Surat yang bercerita tentang peristiwa yang terjadi di tahun di mana Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, ya. langsung saja kita baca tafsirnya apa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli di berkaitan dengan surat al-fil ini ya. Wa bi al ila imam Jalaluddin al-Mahalli rahimahullah qala al-Imam Jalaluddin al-Mahalli Suratul Fili Makkiyatun Suratul Fili Makkiyatun Surat Al-Fil ini adalah surat yang turun sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Khamsu ayatin. Ay wahiyya khamsu ayatin. Maksudnya surat Al-Fil ini jumlah ayatnya ada lima. Ya. Khamsu ayatin ada lima ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alam taro istifhamu ta'jibin. Alam taro terjemah Indonesia kan belumlah atau tidakkah belumlah atau tidakkah kamu melihat karena belumlah atau tidakkah maka ini istifham pertanyaan dan pertanyaan ini pertanyaan bukan untuk dijawab tetapi pertanyaan sebagai ekspresi taajub heran karenanya Imam Mahali mengatakan istifhamu takjibin pertanyaan sebagai ekspresi ya atau sebagai ungkapan dari ketakjuban ya, ketakjuban mengajak kita untuk pertanyaan untuk mengajak kita takjub dan heran kepada apa yang akan ditanyakan nanti aijab maksudnya Allah SWT memerintahkan kepada kita agar kita takjub takjub dalam arti heran heran tentang apa tentang kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil heran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala fa'ala memberikan hukuman fa'ala kita artikan memberikan hukuman bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman Allah SWT sebagai Tuhanmu, Tuhan kita maksudnya, memberikan hukuman terhadap ashabul fil. Terhadap ashabul fil. Ashab itu artinya para pemilik, alfil artinya gajah. Memberikan hukuman kepada para pemilik gajah. Yang dimaksud dengan ashabul fil di sini adalah, akan diterangkan nanti, ya para tentara ya para tentara yang tentara itu diantaranya mempergunakan gajah nah gajahnya itu sendiri huwa mahmudun gajahnya itu adalah gajah mahmud gajah mahmud mahmud artinya terpuji atau dipuji itu artinya tetapi mahmud di sini adalah nama jenis nama jenis gajah atau nama gen gajah. Nama gen gajah. Istilah latinnya itu mamaut. Nah, enggak pakai H. Mamaut. Yaitu jenis gajah purba. Jenis gajah purba yang masih ada dan masih ditemui pada waktu itu. Ya, masih ada dan temui pada waktu itu yang sekarang sudah masuk kategori punah gajah itu ya nah, gajah mamut ini Bahasa Arabnya bukan mamut, tapi mahmud. Itu gajah purba, sehingga secara fisik itu memang fisik besar. Dia masuk kategori binatang-binatang purba yang besar, ya. di mana gajah yang paling besar sekarang, gajah yang paling besar sekarang itu tidak lebih, ya. tidak lebih besar dibandingkan dengan anak gajah mamut, dibandingkan dengan anak gajah mamut. Nah tuh huwa mahmud, Hua itu adalah alfil mahmudun gajah mahmud. Ini kalau ditulis di latin tuh, kalau nggak salah mahmud gitu ya, nggak pakai hak. Wa ashabuhu, dan yang dimaksud dengan para pemilik gajah, yang dimaksud dengan para pemilik gajah adalah abrohatu. Adalah abrohatu. Abroha malikul yamani Raja Yaman, wa shuhu, dan tentaranya Abroha. Tentaranya Abroha. Jadi, yang dimaksud dengan ashabul fil adalah Abroha sebagai Raja Yaman, dan juga tentaranya Abroha. Di mana Abroha ini? Di mana Abroha ini? Bana telah membangun bison AA di kota Son AA Yaman, bison AA di kota Son A Yaman yang dibangun adalah kanisatan, sebuah gereja, sebuah gereja. Karena Abroha ini agamanya nasrani, agamanya nasrani maka dia membangun tempat ibadahnya namanya kanisa, namanya gereja. Tujuan bangun gereja ini adalah lias rifa ilaiha al an makkah tujuannya adalah untuk memalingkan atau untuk membelokkan untuk membelokkan orang-orang yang pergi haji dibelokkan dari Mekah menuju ke gereja yang dibangun oleh Abroha. Dibelokkan dari haji pergi ke Mekah dibelokkan supaya hajinya itu menuju ke gereja yang dibangun oleh Abroha. Fa'ahdasa rojulun. Nah, karena gereja itu dibangun dengan maksud memalingkan orang dari Mekah agar berpaling dan berbelok ke sonak ke Yaman, ke gereja, maka seorang laki-laki dari Arab, seorang laki-laki dari Arab marah. Marah, Ya. Maka karena dia marah, dia membuat gara-gara. Ah dasa ini bikin gara-gara. Gara-garanya gara nanti akan dijelaskan. Ya. Bikin gara-gara. Laki-laki kana kinanata dari dari suku kinana, fiha bikin gara-gara di dalam gereja. Bikin gara-gara di dalam gereja. Apa gara-garanya? yaitu dia buang hajat di dalam gereja. Ya. Dia buang hajat di dalam gereja, bukan hanya buang hajat, tetapi juga wala kiblataha bil aziroti biha. Wala toho, wala toho, toho kiblataha bil azirati ihtiqoran biha. Dia mengotori posisi kiblatnya gereja. Posisi kiblatnya gereja dikotori. Dikotornya bil azirati dengan tinja, dengan tinja. Dikotori dengan tinja di mana dia hajat di situ ya. Dan juga Kenapa dikotori istikoran dalam rangka menghina atau meledek menghina atau atau merendahkan atau mel, me, menghina atau eh, merendahkan ya istikoran biha dengan gereja itu, menghina, ledek, merendahkan gereja itu. Maka akibatnya, Maka Abroha bersumpah. Tentu bersumpahnya sesuai dengan ajaran agama Nasrani. Bersumpah dengan nama Allah juga. Sesuai dengan ajaran agama Nasrani. Nah, isi sumpahnya adalah, Layah dimana al-ka'bata. Layah dimana al-ka'bata. Al Pasti dia akan, pasti dia akan menghancurkan Ka'bah yang menjadi tujuan haji orang-orang Arab. Yang menjadi tujuan haji orang-orang Arab. Nah, karena sudah sumpah dengan nama Tuhan juga, Faja'a makkata bijaisihi. Maka Abroha dengan membawa tentaranya mendatangi Mekah. Mendatangi Mekah ala Afyalin dengan membawa beberapa gajah dengan membawa beberapa gajah muqaddimuha muqaddimuha mahmud gajah-gajah itu yang terdepan dipimpin oleh gajah jenis mahmud gajah jenis mahmud ya fahina tawadjahu lihat milka maka ketika ketika mereka telah mengarah menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, arsalallahu alaihim Allah Allah SWT mengirimkan kepada mereka, mengirimkan apa yang akan diceritakan oleh Allah SWT nanti. Ya, apa yang akan diceritakan oleh Allah SWT. Fi qalihi dalam firman Allah, dalam firman Allah alam yaj'al ay ja'ala alam yaj'al ay ja'ala tidakkah Allah telah tidakkah Allah telah jadi yaj'al yaj'al itu fi'il mudhari yaj'al itu fi'il mudhari mudhari itu istilah Inggrisnya tuh tensisnya itu adalah sekarang atau masa depan itu fi'il mudhari tetapi Imam Mahali di sini menafsirkannya ja'ala. Ditafsirkan dengan tensis yang pasten, yang sudah terjadi. Jadi continuous tense atau future tense ya, ditafsirkan dengan tafsir pasten. Dengan pasti tafsir. Makanya di sini Imam Mahali mengatakan alam Al ya ja'al ai ja'ala. Maksudnya sudah. Bukan belum, atau bukan sedang tetapi sudah Alamnya ya jaal jadi tidakkah Allah telah gitu tidakkah Allah telah menjadikan menjadikan kaidahum kaidahum ya daya upaya daya upaya abroha fihad milka ka'bati dalam rangka menghancurkan Ka'bah dalam rangka menghancurkan Ka'bah Allah jadikan daya upayanya itu fitadlil fitadlil tenggelam dalam air khasarat khasarin dalam kerugian wahalakin dan kebinasaan fitadlilin tenggelam dalam kerugian wahalakin dan dalam kebinasaan jadi kaidahum fitadlil Tafsir Tadril khasarin wahalakin. wa halakin. Wa arsala dan Allah mengirimkan mengirimkan alaihim kepada Abroha wa Jaisuhu alaihim kepada Abroha wa Jaisuhu yang dikirimkan adalah Toiron, burung yang dikirimkan adalah burung Ababila yang datang yang datang secara atau yang datang dalam bentuk kelompok-kelompok besar atau rombongan-rombongan besar yang datang dalam bentuk atau dalam tampilan rombongan-rombongan besar. Jadi ababil <tuh> itu bukan nama burung. Ababil itu artinya adalah jamaatin jamaat. <tuh> jamaatin jamaat. Kila ini sudah bukan pembahasan tafsir tapi pembahasan bahasa sekarang ya. Pembahasan bahasanya kila ada pendapat pendapat dikatakan la hidalahu. Kosa kata ababil itu bentuk jamak atau plural. Bentuk plural yang tidak ada singlenya, yang tidak ada singlenya. La hidalahu itu maksudnya tidak ada singlenya. nya seperti kosa kata, seperti kosakata seperti kosakata asatir kosa kata asatir itu juga begitu. Asatir itu adalah bentuk pluralnya dan tidak ada bentuk singlenya. Wakilah, pendapat lain mengatakan ababil itu bentuk jamak, bentuk plural. Ababil itu bentuk plural yang singlenya wahiduhu, singlenya adalah ibbaul. Ya. Singlenya itu ibbaul atau ibbal atau ibil satu pola dengan ijaul satu pola dengan miftah dan satu pola dengan sikin kalau satu pola dengan ijaul berarti bacanya ibaul kalau satu pola dengan miftah berarti bacanya iyal ya iyal yaknya bertasdid dan kalau satu pola dengan sikin berarti ibil ya itu pendapat ini kajian kebahasaan ya Tarmihim bihajaratin min sijil. Tarmihim burung-burung itu, burung yang datang berkelompok itu melempari, melempari abroha dan bala tentaranya, melemparnya bihajaratin dengan bebatuan, dengan bebatuan min sijil yang bebatuan itu uh, dari sijil. Apa itu hijarot min disicil tinin madbuk, jadi batu-batu itu terbuat dari tanah liat, tanah liat yang dibakar Matbuk di sini bukan direbus ya, tapi dibakar, sehingga dia memiliki ketajaman seperti keramik itu kan, keramik itu kan tanah liat yang dibakar, kualitas-kualitas keramik tertentu itu tingkat kekerasannya, tingkat kerasnya itu sangat luar biasa. Ya. Kalau batu yang paling keras itu kan namanya berlian. Ya. Eh, manusia juga bisa memproduk, manusia bisa memproduk ya dari tanah liat yang memiliki kekerasan walaupun tidak sekeras berlian, tapi saking kerasnya memiliki ketajaman yang luar biasa. Nah kalau sudah tajam ini, ya maka dia mempunyai daya tembus, ya, daya tembus yang luar biasa. Juga, kicar misicil ini adalah bahannya secara teknik, secara teknik ya, teknik manusia itu tanah liat yang dibakar. Tetapi kali ini, ya, yang menyiapkan bahan itu adalah Allah SWT. Dengan ya, yang menyiapkannya, Allah SWT, timnya Allah SWT membakarnya juga. Allah SWT, maka mempunyai ketajaman yang luar biasa. Faja'ala maka Allah jadikan Allah jadikan Abroha dan bala tentaranya ini dijadikan kaasfin makul. Faja'ala maka Allah jadikan Abroha dan bala tentaranya itu kaasfin makul. Apa itu asfin makul? Imam Mahali menafsirkannya kawaroki kawaroki zarin seperti daun-daun tanaman daun-daun tanaman akalat hudawabu yang telah dimakan oleh binatang oleh binatang wadasathu dan diinjak-injak waafnathu dan di rusak dan dirusak dan dirusak makanya di beberapa terjemahan diartikan seperti jerami ya seperti jerami dari sisi Eh, warnanya sudah berubah menjadi kering, menjadi kering, tidak lagi hijau. Dari sisi posisinya tidak ada yang lurus, berantakan sedemikian rupa. Ada yang eh, ak, apa, batangnya dari si dari dari sisi akarnya tuh di selatan, ujungnya di utara dan kebalikannya dan di barat timur saling melintang tidak jelas. Nah, itu namanya kawarau kizar'in akalat hu dawab, wa dasadhu wa afnadhu. Ay ahlakahumullah. Artinya Allah SWT telah membinasakan mereka. Kullu wahidin, setiap satu tentara, bihajarihi dengan batu, dengan batu masing-masing, al-maktub -masing, alaihi ismuhu. Yang di batu itu, di batu itu telah tertulis nama, nama alamat yang dituju nama alamat yang dituju. Jadi burung-burung yang membawa batu itu, setiap batunya sudah ada tulisannya ditujukan kepada siapa, dan burung-burung itu mendapatkan ilham dari Allah SWT, harus ditujukan kepada pemilik nama. Kepada pemilik nama. Ya. Nah, ukuran batunya seberapa? Wahuwa akbaru minal adasati. Lebih gede daripada kacang atau biji kacang adas, biji kacang adas. Kacang adas itu lebih kecil dari ukuran kedelai. Kacang adas itu bijinya lebih kecil daripada ukuran kedelai. Nah, kalau yang pernah lihat kedelai, kedelai tempe atau apa gitu ya. Kok lebih, maaf, kebalik ya. Enggak, ini kacang adas ukurannya lebih kecil daripada ukuran kedelai. Tetapi batunya lebih gede daripada biji kacang adas. Nah, gitu ya. Wa asgharu minal himmasati, ya. Ukuran batu itu lebih kecil daripada biji hims, ya. Biji himmasah, Nah, biji hims. Apa itu kacang? Kacang juga nih, kacang himmasah namanya, ya. Kacang himmasah. Apa itu kacang himmasah? Biasanya kalau orang pergi haji atau pergi umroh, itu kan oleh-olehnya sudah dibungkusin itu ya, Awalnya dari dibungkus sih, ya. Di antara yang dibungkus itu ada ada zabib, yaitu anggur yang sudah dikeringkan. Lalu ada yang dibungkus lagi jenis kacang, katanya kacang Arab katanya, ya. Disebutnya kacang Arab. Jenis kacang warnanya uh, putih mendekati kuning tapi gak kuning-kuning amat. Bentuknya tidak bulat. Bentuknya itu kalau didudukkan tuh bagian atasnya agak agak berupanya rupanya agak lancip itu biasanya rasanya rasanya agak nggak manis dan tapi juga gurihnya juga kurang ya gurihnya juga kurang itu namanya bahasa arabnya kacang himmasoh jadi dia di bawah kacang itu tapi di atas adasah adasah sendiri ya, itu masih lebih kecil daripada kedelai daripada kedelai ya segitulah ukuran batunya itu ya ukuran batunya yang nah inilah daya tembus tadi ijarah yang sudah dibakar tuh dengan kualitas pembakaran khusus batu itu yahriku nembus yahriku itu menembus sekaligus membakar ya yahriku yahriku berarti menembus nah yahriku menembus al baydota al -bayidota topi besi ya topi besi tentara ya. Jadi ini kepalanya ada ditutupin topi besi, tapi batu itu bisa nembus besi. Ya memang sesuatu yang mempunyai ketajaman sangat luar biasa, ya ketajaman yang luar biasa, besi bisa ditembus. Ya. Kemudian juga nembus lagi warrojul. Jadi setelah apa namanya? Setelah besi yang dipakai sebagai penutup kepala itu ditembus oleh batu itu, dia masih jalan terus batu itu. Nembus kepala orang, Nah, ya. kepala turun ke bawah, keluar di dubur. Ya, dari kepala ini ada ada topi besinya, namanya baidoh. Ya, atau helm, tapi helm besi ya. Tembus, jalan terus tuh batu itu ya. sangat tajam. Sangat tajam dan dilempar dengan lemparan khusus oleh eh, toron Ababil ini ya. Tembus sampai keluar lagi di dubur. Tembus sampai gajah yang dinaikin tembus sampai gajah yang dinaiki. Nah, waya ilal ardi dan langsung jalan lagi, ya, melewati gajahnya, gajahnya tembus juga, sehingga batu itu kemudian jatuh lagi ke tanah, jatuh lagi ke tanah. Inilah daya tembus, ya, min sitji, ya, tanah liat yang dibakar, tetapi, ya, yang menyiapkannya itu adalah Allah SWT secara langsung, bukan teknologi manusia. Bukan teknologi manusia. Wa kana hadha ama maulidin Nabi SAW dan peristiwa ini terjadi di tahun kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi di tahun kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini apa yang ditulis oleh Imam Jaluddin al-Mahalli eh, terkait dengan penafsiran beliau terhadap surat Al-Fil ini dengan model penafsiran yang muhtasar atau singkat ya beliau rangkum dari berbagai sumber ya tapi walaupun singkat dan ringkas nah beliau berusaha untuk memberikan informasi eh, seputar surat ini yang sebanyak-banyaknya dan se besar besarnya walaupun dengan sesingkat singkatnya oke itu yang bisa saya jelaskan semoga apa yang menjadi kajian kita di pagi hari ini sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat ilmu yang berkah fitni akhirah ya menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan kita dan juga semangat kita dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini kita tutup dengan doa majlis dan surat al -asri. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا <applause> بالصبر <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته